kita terus istiqamah. Kita yakin dengan perjuangan kita. Kita yakin dengan jalan yang kita pilih. Inilah sebenarnya orang-orang yang berjaya. Karena berjaya dalam Islam ni bila kita duduk dengan Islam. Sebab itu salah satu seruan di dalam azan disebut Hayya 'alal Falah. Hayya 'alal Falah maksudnya marilah mencari kemenangan. Al-Falah itu kemenangan. Apa yang kita dapat dengan sembahyang? Kalau kita nilai sembahyang dari sudut duniawi, kita tak dapat apa-apa. Apa yang kita dapat? Dapat duit ke? Dapat kaya ke? Dapat senang ke? Tak ada. Tak ada orang sembahyang, sudah sembahyang, buka sejadah, ada duit RM50. Tak ada. Tuhan boleh buat. Allah SWT dengan kekayaan dia, dia boleh buat. Sudah sembahyang, kita buka, ada RM50. Saya rasa penuh masjid. Ya, kalau Tuhan buat macam tu, Tok Imam pun tak ada tempat dalam masjid kalau dia pergi lambat. Ha? Sebab kekayaan Allah ni ya, tidak ada had dia. Tapi Tuhan sengaja tidak buat. Orang tak boleh jadi kaya, tak boleh jadi hebat, tak boleh jadi kuat dengan sembahyang. Tetapi kenapa disebut Hayya 'alal Falah? Kerana kemenangan itu ya bila manusia boleh mengenepikan kepentingan-kepentingan duniawi semata-mata mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita sibuk kerja, kita bertukul lumuh mencari nafkah hidup kita, bertugas dalam kehidupan harian, bila saja masuk waktu kita dengar orang azan, kita tinggalkan kerja buat kita. Seminit, dua minit, bukan seminit, dua minit, 5 hingga 10 minit. Bagi orang bisnes, mahal nilainya. Orang jadi konsultan, orang jadi pakar, 10 minit ni berapa ribu dia boleh dapat duit. Tapi dia rela tinggalkan semua itu semata-mata untuk mematuhi perintah Tuhan. Mengenepikan masanya untuk mencari redha Allah. Mendekatkan dirinya kepada Allah, inilah kemenangan yang sebenar. Sebab itu disebut Hayya 'alal Falah dalam sembahyang itu. Maka begitulah juga kita dalam perjuangan. Karena kita berjuang dalam pahala ialah semata-mata untuk memenuhi tanggungjawab kita. Sebagai orang beriman, kita dianggap sebagai ummatud da'wah. Tuhan kata, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita orang Islam ini adalah sebaik-baik ummah. Disebut dalam tafsir itu the best of nation. Khaira ummah. Kenapa kita disebut sebagai khaira ummah? Adakah kerana kita sembahyang banyak? Kita sedekah banyak? Pergi ke Mekah acak kali? Puasa banyak? Tidak. Tapi kita disebut sebagai khaira ummah kerana apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu menegakkan amar ma'ruf dan mencegah perkara yang munkar. Kita pas masuk dalam politik bukan semata-mata untuk berkuasa, tetapi untuk menyebarkan dakwah, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Itulah peranan kita. Kalau menang, kita tetap berdiri di tengah-tengah medan politik, menyatakan apa yang benar, menyokong apa yang baik, menentang apa yang salah, yang kita panggil sebagai kemungkaran. Atas dua sifat inilah yang menjadikan kita ni khaira ummah,